cuci bersih potong-potong tanpa tulang. Kasih kunyit bubuk. Kasih garam. Diaduk-aduk kemudian digoreng. Goreng sampai warna kecoklatan. Ini dagingnya sudah matang. Tuangkan minyak sedikit untuk menumis. Masukkan bawang, 1 gendul bawang bombay sudah diiris. Tumis hingga wangi. Masukkan jahe, bawang putih sudah dipotong kecil. Tumis hingga wangi. Masukkan tomat sama daun kusbara, yaitu daun, kalau di kita mah ketumbar, daun ketumbar. Tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Setengah sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan lada hitam secukupnya aja. Tambahkan setengah sendok teh, ini bumbu Arab. 2 biji maji. Satu sendok teh gula pasir. Saya wajib ya pakai gula pasir biar rasanya itu lebih enak. Sudah cukup, kita masukkan blender. Sudah saya masukkan ke blender, akan saya tambahkan dengan 1 gelas air biar mudah di blendernya. Ini akan saya blender dulu ya. Setelah di blender, kita masukkan ke panci. Lalu tambahkan 1 gelas krim tabah. Lalu masukkan daging yang sudah kita goreng. Ini dimasak sekitaran 15 menit. Ditunggu hasilnya. Ini sudah sekitaran 15 menit. Kita matikan aja apinya, sudah cukup. Yummy banget. Wangi banget, Bunda. Tuh. Inilah kari buatan Inces TKW Arab. Yummy banget, Bunda. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba ya.